kita juga masih dalam situasi COVID yang tidak habis-habis. Saya juga tahu bagaimana ini situasi COVID juga mempengaruhi kita punya sistem perkuliahan. Nah, masuk perkuliahan kemana? Aman? Ya, aman sih aman, tapi dalam kelas, kayak bentrok hampir tiap hari kayak bentrok. Dan kayak pukating juga, kayak pukating sekarang. Tahu lagi mungkin dia mungkin karena ya mungkin fasilitas apa sih kan, uang apa sih kan, ada dia tidak peduli dengan anak-anak yang ada di Kupang sini. Dia pikirin demi ke orang tua di sana. Sisi-sisi kumpul uang, sisi-sisi kumpul uang, apa kumpul uang terus nih? Kumpul uang itu jadi jelas sekarang dia bilang untuk fotokopi. Fotokopi tiba-tiba bunyi ya 11.000, 12.000 kita rasa cuy. Kita anak kos nih, Umi panjang marah. Atau masa punya cara penjangkit itu namanya? Kan? Pilih langsung gua tuh? Kenapa tidak pilih langsung? Dosen tuh ya? Dosen sih kak. Bukan dari kami, bukan dari kami yang anak-anak kelas itu yang pilih. Waktu kayak waktu apa? Waktu BSS tuh. Waktu BSS masuk BSS tuh kenapa? Dosen pilih dia. Bukan kami tahu memang dia pembelakang, latar belakang apa gitu kan? Kami tahu memang. Kami tahu dia anak Kupang. Dia anak Kupang. Biasanya dosen ada kedekatan khusus sih. Masuk kelas kan? Beda lah. Soalnya dengan Valen. Dan Valen? Valen beda. Valen kelas beda. Saya kelas A, Valen kelas B. Kelas B. B kelas B. Apa Valen make up gue bagaimana? Ay, kalau ketemu bukating basuh sendiri, basuh pilih. Nah, kata pilih sendiri. Ketemu bukating ini harus-harus ikut ya ketemu bukating. Sontar. Gue harus pintar di luar orang. Dia juga dengar nih. Itu si siapa yang bilang? Ini Sinta. Sinta ya? Tapi Om Fahli mereka Dui Kitty kayaknya fit lah, saya dengar-dengar Terlebu? Dui? Dui Kitty. Tapi nah, masa pemilihan udah kosong tuh? Iya. Pasti kosong pilih ya, karena uang ya. Dui sisanya ya. Kosong-besong sisanya. Saya sak-sak tuh gitu. Sekarang mau karena nih ketong posisi kan di dalam ketong kelas nih. Orang yang tinggal di rumah ini kan sedikit. Kebanyakan anak kos. Jadi ai pilih dia cepat dia bikin di rumah dulu ini finansial dulu ya fito sudah jadi kayak mau kayak tugas begitu udah suruh ini mau print atau fotokopi apa sih kasih dia kan tanya kumpulan tuh ayo aman dia juga aman aku tuh juga berarti bos dong nih pilih keting yang berdasarkan uang ya misalnya boleh sampai boleh begitu masa dia punya kerja kurang tapi hanya karena uang bosan pilih dia tuh. Kira-kira nanti keting nih kan ketua tingkat jadi pasti dia yang atur bosan di dalam begini begitu. Jadi kalau contoh ini dia manfaatkan dia punya kelebihan untuk ini apa perintah bosan itu kan sangat baik. Kalau bosan pilih dia ini ke contoh ada tiga calon untuk naik jadi keting. Nah, yang satunya dia betul-betul ini mau bekerja, yang satunya yang itu tuh yang dia hanya manfaatkan dia punya uang, terus yang satunya mungkin karena ini satu maksudnya karmana ya, dia punya cara jelasin, tapi bosong pilihnya hanya karena berdasarkan uang, nah itu bosong dalam kelas saya bosong main politik, wah kawan nih. Apa yang kosong di luar? Uang bisa membayar segalanya. Tapi segalanya tidak bisa dibayar dengan uang, Pak. Agak masuk. Ini bisa termasuk ideologi politiknya ya berdasarkan apa namanya? Finansial. Begitu. Oh, habis mau ke mana bos? Ikutus semester atas. Iya, maksudnya tergantung. Nasi sudah dibubur, bubur sudah ya, nasi. Bosong punya cara ini apa? Kan kurang baik. Takutnya begini, takutnya saat mungkin dia finansial oke, tapi dia perlu kemampuan untuk menginformasikan ke teman-teman salah. Mungkin dia dapat info dari ini dosen mengenai begini. Dia sampaikan lain. Itu juga dari salah satu faktor. Mungkin Farhan mereka belum rasa. Takutnya. Kita tidak menutup kemungkinan. Kan Om Valen mereka berpikir setiap kali dia kasih informasi Om Valen mereka percaya. Bukan apa, karena dia pelatih dia punya finansial oke. Dia kasih informasi. Kita keluar. Tidak ada permainan dalam situ. Apalagi sekarang ini online. Online. Jadi
contoh kosong di kampung sana, jaringan ini soliter apa dong pakai telepon, saya bilang ini harus kumpul uang begini begitu, harus ini deponomial sekian. Maksud pasti percaya saya kan saya kumpul 5.000 dia bilang 20.000. Memang karena dia tadi Om Fahri bilang dia finansial oke, okay, finansial oke. Okay. Tapi kalau mana punya Pak, tapi mau sampai om gue belum punya tuh. Kesian. Sudah. Kayak contoh Beb, ini keting di Beb punya kelas nih. Ya, ini beta bersyukurnya karena sekarang sudah semester ini atas tuh, jadi mata kuliah susahnya ada. Cuma pengalaman yang katanya pernah dapat ini apa kuliah online semester lalu. Nah itu ini kan pemilihan ketingnya dari katong kan ini secara demokrasi gitu. Nah, jadi ini suara terbanyak yang naik dari keting. Nah, dan itu dia punya memang pemilihan juga masih rada-rada agak politik lah, masih berdasarkan yang kembali lagi yang menurut saya paling punya tadi masih uang finansial, istri yang lain dia punya kepentingan sendiri, individualitas di tentara kan ya lah sampai mau kuliah harus lama itu sendiri apa kuliah lama tapi ini beda orang komunikasi bu politik tuh. Ya kalau sosiolog tuh politik kan ke mana di sana politik tuh bu bisnis dalam kelas keting alah ayam mas untuk tentara pasti ya tentara namanya kan apalagi tuh di fakultas fisik itu juga kan ada ke politik pasti saya terhindar sih itu pasti makanya bukan hanya ketua fisik tapi untuk zaman sekarang semua serba politik untuk hal semacam fisik apapun untuk politik itu pasti ada jadi banyak kemana sebenarnya itu hal yang wajar memang tidak seharusnya tapi mau tidak mau kita harus sesuaikan seiring dengan perkembangannya politik apa segala macam begini ya untuk umuran kita begini ya apa kota kita biasa begitu untuk berpikir tapi kalau menurut begitu kalau beta ini kalau menurut beta ini kan sekarang kita bahas ini soal ideologi politik tergantung dia punya keting kira-kira ideologi ini kan landasan dia pun landasannya bagaimana kalau kita pilih sesuai dengan apa yang ini memang dibutuhkan di dalam itu kelas. Kan pilih dia begitu bukan berdasarkan finansial berdasarkan ini apa kenal atau ini teman dekat itu salah. Kan itu sudah kembali ke landasan ideologinya bagaimana contoh mau naik paling mau naik dari keting ideologi bagaimana visi misinya begitu untuk kesejahteraan iya, kesejahteraan iya, satu kelas berarti salah ya ternyata salah tapi tergantung dari orang mereka iya. Tapi lihat sah kosai kondisi memang mungkin sekarang belum terasa tapi ke depan ini kau tuh sudah tahu pernah pernah dia dapat cerita dari beberapa kawan ini jurusan mana kita jurusan di fakultas mana kita lupa dong di dalam kelas ini kan kebanyakan perempuan laki ini ikut hitung jari saya bisa ini setan atau satu empat kok lima setengah tahu ini lima setengah campur betul setengah dewa jadi begini, karena banyak perempuan sudah lah, dong sudah keting dek pemilihan keting kan dong punya toh. Nah pas pemilihan begini, dong tuh bukan lihat dari, wih dia mungkin kerja atau apa, uang itu ya sonde taruh, tapi dong lihat tuh ini yang ganteng ke sonde ya mas. Wah sudah berat. Ini berat ini, wih, makanya kita main good looking jadi apa-apa good looking, apa-apa good looking jadi apa ya lu. Apa daya beta tahu beta umum ya tapi ini ya beta saya kasih ini apa saran sesuai kalau ini mau pilih pemimpin atau apa keting begitu ya berdasarkan dia punya ideologi yang jelas lah dia punya visi misi jangan hanya ketemu dia karena dia ketemu teman dekat jadi ketemu pilih dia jadi begitu supaya sebagai bahan pembelajaran kalau ini kan bukan beta sok tahu tapi apa kan beta kan
masuk senior, jadi yeah, berbagi pengalaman yang kita pernah dapat. Apalagi ini berperan penting dalam kita. Terlalu sangat penting. Ya. Dia bisa saja otoriter. Dia ini suruh-suruh lu antar tugas ini, pidosen sini, antar tugas ini, pidosen situ. Sedangkan dia yang di rumah, di kos. Dia mungkin ada dendam pribadi begitu. Bisa. Kami susah terus ya, Kak. Iya, kan Keting ini kan... Kau miskin. Mana dia hidup? Keting ini kan pasti dekat dengan dosen. Iya. Bisa saja di belakang, dia orang dengan dosen bilang, ay, gue sini begini-begini. Oh, jangan. Sama. Dia ini apa terus? Ini jelas. 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 Kak, biasanya pibawang dengan dosen bilang, misalkan, kita su antar capek-capek naik motor bensin isi mau ngambil impul kali karena itu orang los mau ibat kalau kita antar capek karena kita yang suka capek-capek kalau orang dong sekunjung, get nilai yang aman, lu nilai eh kaget nilai pilih-pilih susah jatuh nih pengen pilih yang jelas pengen kerja untuk kebaikan bersama iya pilih-pilihnya jelas, landasan jelas supaya kalau ada masalah dia bisa mempertanggungjawabkan. Kalau dia ada masalah baru lempar ke semua teman kelas. Wih, ini lari dari tanggung jawab. Ini lempar batu sembunyi apa? Kuku. Tangan. Oh, tangan. Oh, ganti. Iya kan gajah mara mau besar. Canda tangan. Kopi dulu, eh Basu. Kopi dulu kita ngopi-ngopi santai. Kopi dulu.